Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ni aku just nak cerita je. Ini barang sudah mari, Emotion V11 secret weapon. Ini secret weapon untuk aku. So kali ni unboxing dan installation guys. Enjoy. Alright, let's start. So barang ni sebenarnya shipping daripada Poland. So shipping daripada Poland ni ambil masa dalam 26 hari, 30 hari macam itu. So barang ni aku beli daripada Hulaj Market. So korang boleh usah dekat Google. Kau tengoklah Hulaj Market ada jual barang apa. Best juga barang-barang diorang. Kalau kau tengok dia ada Xiaomi punya barang lah, Speedway punya barang lah, dan lain-lain lagi lah. Tapi yang kali ni aku beli punya barang ni, aku beli untuk V11 aku lah. So inilah namanya secret weapon. Baru syok. Okay, kita tengok apa sebenarnya. Alright, first sekali flypad. So flypad ni harga dia dalam $26.59. So yang ni sebenarnya 3D printer punya barang eh. So aku beli flypad ni sebenarnya aku ada masalah dengan nak grip aku punya V11 eh. So aku ada masalah untuk grip V11 ni, aku memang ada masalah sebab saddle dia sangat-sangat licin. Ni bagi aku, orang lain aku tak tahu lah. So aku malas nak tampal yoga mat ke apa, aku belilah benda ni. So next ni more on cosmetic, dan ada lagi satu function, fan cover $8. So yang ni dikatakan boleh cool down kau punya motherboard. So ada scientific evidence dia lah. Kau tengok dalam gambar ni kan. So aku percaya dia boleh buat kerja dia lah. Tapi untuk yang apa ni orang kata betul-betul punya result, aku tak apa sure sebab aku kena test. Aku dah start kena monitor aku punya temperature lah. So aku baru boleh bagi tahu dia ni berguna ke tak berguna. Tapi gunaan dia lagi satu ni lah, sebab tak ada lah kena timbal air. So next, lamp cover. So lamp cover ni pun barang daripada 3D printer. So kau tengok dia ada 3M punya apa ni, double sided tape. So dia dah pakai 3M nya. So yang ni nak bagi nampak cantik je lah kot. Then dia tak adalah kau apa ni pecah ke belah atas kau tu kan. Tapi nak pecah tu sebenarnya possibility dia sangat-sangat rendah. So aku beli ni sebab dah alang-alang shipping kan, barang daripada Poland. Takkan aku nak beli satu barang je kan. Sebab shipping dia murah juga, dalam $5 ke $10 macam gitu lah. So aku kena bayar. So okey lah nak buat, nak beli kan, alang-alang lah. So dia ada bagi 4 skru juga untuk kau punya flypad ni. Dia memang ada bagi skru lah. So kau tak payah risau lah untuk skru. So skru ni kau boleh masuk je kat sini. Kau tengok ni kan, dia ada 4 lubang eh. 4 lubang ni bukan adjust ketinggian kau nak letak kaki tau. Kau kena ingat benda ni. Ini dia adjust kau punya tapak kaki tu, kau nak ke depan ke ke belakang. Dia bukan adjust tinggi eh. Tinggi dia fix. Tapi dia boleh adjust kau punya, kau suka kaki kau depan ke, kau suka kaki kau belah belakang ke. Itu kau boleh adjust. Itu dia punya function lubang tu eh. Ingat eh. Alright, so first kita nak pasang fan. Kau nak pasang fan, kau kena buka saddle. So please remember, use proper tool. Ini untuk elakkan skru jadi bulat ataupun apa lah. So kau kena ingat benda ni, use proper tool. So aku dah buka dua top skru kat atas tu. Jangan aku buka tepi je, yang belah tepi ni ada dua skru saja. So aku akan buka dua skru ni untuk tarik saddle keluar. So jangan force, just relax-relax je. Dia mesti boleh buka punya. So untuk elakkan skru jadi bulat. So kalau jadi bulat kau pening tu nanti. Mana kau nak cari? Dah settle, tarik je keluar saddle. So kita boleh proceed for next step. Okay, so yang ni please take note eh. Kau nak buka skru kat fan ni, kau buka 2 biji je. Unscrew 2 fan screw sahaja. Jangan kau gatal-gatal buka 4-4. Kalau kau buka 4-4, al-mampus. Sebab kau nak kena buka lah benda ni. Kau punya shell tu kau kena buka tu, sebab nanti fan tu akan jatuh ke dalam. Kau kena ingat benda tu. So tolong buka 2 screw je. So yang ni sebenarnya aku dah tersilap screw tau. So aku beritahu awal, aku dah buat video ni baru aku perasan. Siutul. So jangan buat mistake macam aku, sebab patutnya yang belah atas tu dia patutnya kau kena pusing tau. Benda ni dia jatuh belah bawah tau. So aku ni tembak ke bawah, silap kat aku lah. So don't repeat aku punya mistake. So kau dah settle, buka skru, kau dah pasang benda ni, kau dah skru ketat-ketat. Ini dia punya result. So aku bagi tahu tadi, jangan buat macam aku.
next, flypad installation. So flypad installation ni aku acu pakai kasut lah, so senang lah sikit. Okay, untuk pengetahuan korang, aku punya riding style, aku punya kaki kanan selalu ke belakang sikit daripada kaki kiri tau. So kaki kiri aku ni lebih ke depan daripada kaki kanan. So untuk yang belah kiri ni aku letak level 3. So yang belah lagi satu, yang belah kanan tu aku letak dekat level 2 lah. 2 daripada belah atas, dua lubang, lubang kedua dari yang belah atas. So tu aku punya setup lah. So ini depend pada korang. Kalau korang rasa korang nak dua-dua kaki tu sama kan, sama level, kau letak lah tiga-tiga kan. Itu depend pada kau. Problem dia satu je, sebab kau tak boleh nak tutup kau punya pedal. So itu je untuk kali ni. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye.